Kali ini saya akan berbagi cara mengecek pengiriman barang di Momo ya. Nah, kita buka aplikasi Momonya. Ini ya. Nah, umpamanya kita belanja di Momo, tapi seharusnya sudah datang satu hari itu sudah datang, tapi ternyata ditunggu-tunggu itu nggak datang-datang ya. Nah, kita bisa mengecek di sini. Kita klik ini. Gambar orang ini ya, profil. Kita klik. Terus kita klik yang sebelah sini nih. Ya. Kita klik. Nah, terus kita cari barang mana yang belum sampai, sedangkan pesanan yang lainnya sudah sampai. Nah, contohnya ini. Ya. Kita beli barang seharga ini ya. Nah, kita klik yang sebelah sini. Terus kita klik yang ini, sebelah sini nih. Ini ya. Kita klik. Nah, ini. Pesanan tanggal 14 ya. Kita klik yang ini. Tulisan hijau ini kita klik ya. Kita klik. Nah, ini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya ya. Bisa dilihat ya. Nih, tanggal berapa mulai dikirim. Nih. Nah, ini keterangannya bahwa ini sudah dikirim 3 kali ini ya. Tanggal nih, tanggal 18 ya, tanggal 19, tanggal 20 ini dikirim gak ada orang terus ya. Jadi kenapa barangnya gak datang, gak sampai, mungkin yang mungkin waktu itu kita nggak ada di rumah ya. Jadi ini laporannya kayak gini. Oke. Bisa dicek di sini.